Jangan lupa sahabat, like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis. Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Semoga kita sentiasa sehat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas-luas lautan. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Terima kasih semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe video channel saya. Hari ini saya nak kongsi dengan sahabat semua. Okey, kalau akar angin dah keluar dari pasu, kita perlu buat apa? Okey, kalau nak tanaman sahabat semua sehat, subur, besar, kita tengok video ni sampai habis. Kenapa akar boleh terkeluar dari pasu? Okey, kita nak buat apa? Okey, kalau terjadi masalah begini, jom saya nak tunjuk. Okey sahabat semua, seperti ini. Jom saya nak tunjukkan dengan sahabat semua. Okey, ni satu pokok. Okey, saya nak tunjukkan. Tengok, akar dia dah terkeluar dan akar dia dah naik ke atas. Okey, kalau jenis pokok pilo, dia akan jadi macam tu. Nampak? Okey, ni dia dah terkeluar akar anginnya. Bermaksud kita dah boleh tukar pasu. Okey. Kebanyakannya pokok ada yang jenis macam tu. Okey. Macam ni nampak. Ni pun sama juga. Tapi kalau jenis anthurium macam ni, kalau kita nak tambah tanah, pastikan jangan terlebih dalam sangat. Okey. Di bahagian yang ada akar banyak ni. Nampak. Kalau nak pokok besar, merimbun, kena kerap tukar pasu. Okey. Bahagian agak sini dah okey dah. Dia jangan terlebih tinggi sampai atas. Cukup sampai di sini kita tutup akar tersebut, sebab di bahagian sini akar terlampau banyak. Akar kena duduk di dalam tanah. Kalau nak pokok sihat, pokok semakin membesar, kita kena kerap tukar pasu, sebab pasu dia pun tak adalah besar mana tu. Nampak. Kita kena kerap tukar pasu untuk pokok kita tu semakin besar dan merimbun. Tapi kalau sahabat semua tak suka pokok yang terlampau besar-besar sangat, suka kecil-kecil, okey, jangan ditukar pasu. Cukup saja pakai pasu yang kecil. Kalau tempat sempit, rumah sahabat tu tak ada ruang besar mana sangat, sahabat boleh pakai pasu yang sama sahaja. Okey, pasu yang sama, tinggal tu cara apa? Tambah tanah saja. Tambah tanah saja untuk akar tu di dalam. Okey, kalau sahabat biarkan, dia tak akan membesarlah, dia macam tu aja. Tapi kadang dia ada masalah sikitlah, sebab nanti akan menguning. Sebab untuk pembesaran lagi besar tu, dia tak besar manalah, sebab dia punya akar tu duduk di bahagian luar. Okey, kalau sahabat nak besar macam tanaman-tanaman saya macam ni, kena kerap tukar pasu kalau akar angin dia dah terkeluar macam saya tunjuk tadi. Sebab bila akar tu duduk di luar, nanti daun baru tu dia tak akan besar. Okey, daun baru tu akan kecil sahaja. Kalau sahabat letak pasu besar, akar tu duduk di dalam, nanti dia akan, daun akan sama besar. Dia tak ada kecil, ada besar, dia akan besar semua. Dia punya daun akan besar gedabak macam ni lah. Macam contoh yang ada dekat tanaman saya macam ni. Jangan akar tu
terkeluar, mesti duduk dalam tanah. Okey, kalau duduk dalam tanah, pokok akan semakin sehat, semakin subur sebab dia satu akar. Nanti kalau duduk dalam tanah, dia akar tu akan bercabang-cabang. Bila akar tu bercabang-cabang, daun semakin sehat, daun semakin kukuh duduk di dalam tanah. Sahabat kena tahu tu. Apa yang perlu kita buat kalau akar tu dah terkeluar dari pasu? Mesti kena duduk dalam tanah untuk dia stabil dan daun tu semakin besar. Sebab saya dah buat dah, kalau kita nak besarkan lagi pokok, kita kena kerak, tukar pasu. Kalau pasu dah tak ada lagi yang besar, kita tanam dekat tanah, dia akan semakin rimbun dan lebih besar dari kita. Contoh tanaman-tanaman saya lah, dia semakin besar. Media tanah pun kena sesuai, jangan banyak tanah, media tanah kena poros. Kalau sahabat berminat, saya ada jual satu paket RM5 media tanah poros. Dalam media yang saya jual tu tak ada tanah. Nanti sahabat semua kena bancuh sendiri pakai media tanah yang tak ada campuran apa-apa. Seperti contoh sekam padi, sekam bakar, kokopit. Sebab dalam media media yang saya jual tu, dia dah ada media poros. Dah ada macam-macam di dalam tu campuran yang saya buat. Okey. Kalau sahabat yang tadi saya share dengan sahabat semua, kalau sahabat nak pokok sahabat sihat, akar tu sihat, okey, tukar pasu, akar duduk di dalam tanah. Jangan dibiarkan sebab takut nanti pokok tak sihat, pokok akan menguning. Sebab akar memang duduk dalam tanah, dia tak akan duduk di bahagian luar. Kalau ada yang jenis sahabat semua, dia akan taruh kayu turus. Macam batang turus ni je. Okey, contoh macam ni, kayu turus ni pun boleh juga. Sahabat ikat aja jenis yang menjalar. Tapi yang jenis macam ni yang saya tunjuk tadi, akar angin tu, dia tak jenis menjalar. Dia memang akar angin tu akan duduk di bahagian atas. Setiap ada daun dia tu mesti ada akar angin. Okey, kalau itulah tips saya, kalau pokok nak besar, pokok nak sihat, kena duduk dalam tanah akar. Bila akar duduk dalam tanah, dia akan sentiasa sihat. Okey, nampak pokok besar saya ni. Dia akar duduk di bahagian luar. Lepas tu saya lilit. Nampak saya lilit akarnya tu duduk dalam pasu. Saya tambah lagi tanah, tapi jangan terlampau dalam sangat. Mesti ada akar sikit lah terkeluar di bahagian atas ni. Nampak, jangan terlampau dalam. Terlampau dalam akar pun tak boleh juga, membuatkan busuk akar, pokok akan rosak. Okey, itu kepentingan untuk kita pakai media poros. Bila media poros, dia tak akan membusukkan akar kita. Okey, itu perkongsian saya kali ini. Tips penjagaan akar. Kita nak buat apa kalau akar terkeluar dari pasu. Okey, itu je tips yang saya nak kongsikan untuk kali ini. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi sahabat semua. Bye.